Halo, selamat pagi. Sekarang gue udah habis selesai cuci muka, ganti baju, beres-beres, dan sekarang gue mau pergi ke Uni. So, pertama hari ini gue ada gue volesum fisiologi sama biochem. Oh ya, ini namanya Audimax. Kalau misalnya semester 1 sama 2, nanti kita bakal ke tempat yang anak kuliah. Sekarang gue lagi pause 15 menit doang. Jadi gue kalau biasanya kalau full stock beli roti di sini, terus gue bawa ke tempat forlesung makan di sana. Jadi gue biasanya beli 2 roti yang biasa gue beli setiap hari tuh, isinya biasanya sosis ayam, satu lagi donat sama coklat panas. Bakery-nya tuh cuma 5 menit jalan dari tempat forlesung tadi. Terus biasanya gue ngabisin setiap pagi tuh 3-4 euro. Kenapa sarapan di sini? Karena ini bakery yang paling deket dari tempat forlesung. Sebenarnya ada juga sih satu di sana. So, karena forlesungnya terlalu pagi, jam 8 pagi, gue belum sempet masak biasanya. Cuma sebenarnya dekat sih, cuma 5 menit. Terus ya di sini tuh kemana-mana harus pakai sepeda karena kotanya juga kecil. Jadi paling enak pakai sepeda karena pakai bus suka lama nunggu busnya segala macam.
Jadi tadi gue habis follow langsung fisio sama biokemi. Sekarang gue ada seminar anatomi sama nanti mau prep course di anatomi juga. Jadi bedah-bedah mayat gitu. Terus nanti ada juga mau ke klinikum sama ke bibliotek. Ya, sekarang udah sampai di gedung anatomi. Oh ya, kali itu pokoknya gue udah cover lesung kan seminar di anatomi itu sampai jam 12. Terusnya habis itu jam 12.15 gue, Dea sama Aziz langsung set studium karena gue mau persiapan untuk fisikum. Kalau Dea Aziz buat ujian. Coba ya. Nah ya, sekarang kita lagi di mensa. Biasanya ini tempat anak-anak unik makan karena murah. Sebenarnya nggak murah-murah banget sih kalau dibandingin sama Indonesia. Iya. Ini mensa yang kedua paling ini ya, paling gede sih ini, yang paling bagus karena mensa baru. Ya sekarang kita makan dulu karena belum makan, baru makan roti doang. Ini klinikum Gaswat. Biasanya di sini tuh anak kedokteran ada forlesung, terus ada seminar, sama kita biasanya ngelakuin flagge praktikum di stasiun-stasiunnya. Jadi kayak praktik kerja gitu. Kalau mungkin di Indonesia kayak apa namanya dokter muda gitulah. Ya, yeah. So. Sekarang gue harus ke bibliotek, perpustakaan namanya, mau minjem buku karena kalau beli buku biasanya buat anak kedokteran tuh banyak dan mahal. Jadi beberapa buku minjem aja, ini lebih baik. So.
enaknya uni di sini tuh itu kan biblinya. Terus kita kalau misalnya lagi jenuh-jenuh bisa bawa bukunya, duduk-duduk di situ. Kalau enggak di belakang bibli itu juga ada arboretum, namanya itu kayak kebun rayanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya sumpah belajar bisa refreshingnya di situ. Oke, jadi itu biblinya yang bangunan hijau. Terus di sebelah kanan ini yang bangunan artistik, itu mensa barunya. Dan terakhir yang tadi kita tempatkan sholat itu klinikum namanya, itu rumah sakit kalau bahasa Indonesianya. Akhirnya nyampe di rumah. Habis dari bibli, terus gue mau istirahat dan makan. Habis itu paling nanti belajar lagi. Ya, sekarang kegiatan gue udah selesai. Jadi hari ini udah selesai. Semoga kegiatan gue ini bisa menginspirasi para mahasiswa dan mahasiswi, dan juga biar orang tahu kalau kita di sini pelajar Indonesia yang ada di Jerman nggak gampang hidup di negara orang dan nggak boleh cepat putus asa walaupun hidup itu keras. Oke, jadi kalau kalian mau studi kedokteran di Jerman, khususnya di Greifswald, gue kasih info sedikit. Greifswald itu walaupun kotanya kecil, tapi uninya untuk kedokteran itu masuk top 10 di Jerman. Jadi bisa dibilang kedokterannya itu bagus, nggak cuma ece-ece kayak di kota kecil gitu. Jadi ayo kesini. Ya udah ya, buat hari ini cukup dulu. Gue mau istirahat terus biar nanti bisa belajar lagi. Ciao.